Oke, udah ada yang masuk. Halo, halo, halo semuanya. Iya, kemarin ngetes doang. Ayo, ini kita malam Jumat edisi horor. Halo bro, halo Indi. Let's go, kita malam Jumat edisi horor pokoknya. Ini gue mau main Home Sweet Home, dia horor Thailand. Suaranya kenceng banget lagi, sabar. Ini tadi udah gue kecilin sebenarnya, cuman masih gede aja ya. Udah segini aja kali. Halo, seru nih gamenya. Iya, gue udah pernah nonton tapi belum pernah mainin. Kurang tengah malam bang. Udah ini. Udah langsung aja mulai ya. Mampus lu bang, ini kan serem. Gua gak tahu, gua udah lupa ceritanya. Ini malam Jumat banget nih. Pakai acara jam segini main horor. Biar lebih kerasa, Beth, bro. Wake up. Ah, gua dipanggil beb. You have to wake up. Okay. Jarang-jarang lo ada yang manggil gue beb. Getting up. Bang, kalau teriak bilang-bilang ya gimana? Ini audionya aman ya? Cuman di gue gede banget lagi, nggak apa-apa lah. Where the hell am I? Oke, kita sudah masuk ke gamenya. Find a way home. Ini bukan di rumah nih. Begini. Waduh, hening banget lagi. Sampai jam ber bang, nggak tahu nyampe jam 11:30 kali. Tab notebook. Oke. Ini gua harus beradaptasi dengan kontrolernya dulu ya. Woi. Bentar. Nih baru-baru nih. Dicolek penunggu situ nggak tuh? Crouch. Ini mah suaranya doang nih yang bikin gue kaget nih. Enggak, gue mah gak takutan, tenang aja. Oh, banyak jentetnya. Oh, flashlight F. Ih! Dia batuk dong. Bentar. Ini kok agak serem ya? Gue kira bakal gak serem loh. Permisi. Oh, bisa sprint. Ah, mampus lu, suara apa itu? Absen bang, iya halo Swan. Belum muncul Kopik, tenang aja. Enggak, gue tuh gak takut sebenarnya, tapi gue kaget. Oh ini. Tutup dong. Ah, bodoh. Apa nih? Oh, kunci. Koran. A university students report missing. Udah baca sendiri tuh. Intinya ada anak hilang lebih dari 2 hari. Mana? Oh, use item. Ini bisa ditonton ulang kan ya? Bisa. Lo jangan lata ya bang. Iye. Enggak. Lorong tuh depan tuh. Lorong tuh gimana nih? Assalamualaikum. Woi. Ih, apa sih suaranya? Ini masih awal dong. Masa masih awal udah seserem ini sih vibe-vibe-nya? Hey. Mampus lu. Hey you. Siapa tuh? Hilang. Nanti di mana ada winter night. Kalau hantunya kayak winter sih nggak apa-apa ya. Jumpscare lah. Ini turun nyampe mana? Ini turun nih. Wah, apa tuh? Ada yang jatuh ya?
Serius banget lagi muka gue. Halo bang, halo silent. Eh ini mah suaranya nih yang bikin serem nih. Bentar. Aduh kagak bisa disetting lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Where'd she go? Ini lagi malah dicari setannya. Kaget gua. Woi, game apa ini? Biasanya pas udah saving. Ini enggak tahu nih savingnya di mana, emang kelihatan. Singar lu baca bismillah. Eh, kok ada darah-darah nih? Eh, kalau misalkan gua jarang baca chat, maaf ya. Ini gua harus seri. Waduh. Ini harus banget gua injek nih darahnya. Wih, ada jejak. Permisi. Eh, ini enggak ada yang bisa lebih terang lagi nih. Bodoh, gua pemberani, tenang aja. There you are. Please. Kenceng banget suaranya. Fuck. Allah Akbar, suaranya kenceng banget. Gua kemana? Sini. Ya Allah, buntu. Pencet. Suaranya gede banget, sumpah. Awas bang, dikejar-kejar. Iya. Suaranya kenceng banget. Sabar. Gua kecilin dulu dah. Nah, 60 kali ya. Aman. Kemana dia tuh? Ini lagian bisa tiba-tiba ada yang nembok siapa lagi? Danger, must get out of this place. Ya gak semudah itu dong. Ini tempat apa lagi ya Allah? Permisi. Wih. Oke. Wih, ini game apa? Anjing, kaget gue bang. Lu kira gue main gak kaget ini? Ini gue sambil baca chat gara-gara biar gak kagetan aja. Ini gue ngapain? Oh. Nah lo, ada toke. Mending gue tangkap, gue jual tuh toke. Apa ini? Gimana? Oh, use item. Mana tuh? Wah, gak bisa kan lo nangkep gue. Ini kok serem amat ya? Bang, lu kaget, gue ikut kaget. Ayo kita kaget bersama. Treasure Wonderland. Ini kenapa horror Thailand jadi kayak horror-horror kita juga ya? Ini pintunya kebuka dikit nih. Ini lampu bisa diem gak? Waduh, ini kalau udah ada locker-locker gini pasti disuruh nyumput ya? Nah, tuh kan. Ih, bacot banget nginjek darah gitu. Ini kebuka gak? Enggak bisa. Gue buka pintu aja kaget gitu loh. Bang, kalau ada dari tembok artinya hantunya datang. Oh gitu. Terus gue harus ngapain tuh? Gak apa-apa nih, nonton lumayan nih, 30 orang. Ayo kita kaget bersama yuk. Terus gue harus nyari apa ini? Kok serem ya? Ini ada yang mau tinggal di sini nih. Wih! Gak ada apa-apaan perasaan kok. Suaranya doang tuh. Ini 102, ini 107. Assalamualaikum. Gila nih, gue kalau jadi orang ini gue pura-pura mati dah. Itu kamar hantunya, Pik. Emang iya? Turun dulu bang, gak bisa.
Kayaknya dia sakit deh. Gak bisa. Wah, ini kenapa setiap buka pintu gue kaget sih? Lihat nih kasurnya, gimana bisa melintang gini coba? Berarti kesini dong. Ih, ada cicak di tembok gue. Bisa-bisanya. Ini dari tadi gue gak nemu apa-apa ini. Gue kemana dong? Gak ada yang bisa gue ambil juga. Waduh. Do what's paling gampang on the way. Find something to break them. Oh iya, itu pintu tadi gak bisa kebuka ya? Bang, live streamingnya kenapa malam? Biar lebih menjiwai nih horornya. Gue kira cicaknya di rumah gue. Enggak, ini kayaknya di belakang monitor gue nih cicaknya. Oh, ini tadi kebuka, tadi ketutup nih. Goblok, apa itu? Gak usah bercanda dong. Ya, dikunci gue. Cari linggis. Ntar dulu, kita menjelajah dulu nih. Nah, kan ada beginian. Apa nih? Bring this to Chai. Shen's Hair and Nails. 01-612-2758. Tuh. Telkomsel tuh kayaknya tuh. Ini apa? Cursed Nail Jinx. Oh, panjang banget tuh. Bacalah, males gua bacanya. Pause aja tuh yang mau baca tuh. Oh, ini linggis. Crowbar. Gak bisa gerak gua. Bisa gue hidup matiin. Lah, kocak hantunya. Rada agresif nih hantunya. Iya nih hantunya malah masih SMA lah gitu ya. Cewek, cakep. Sayang banget nih, kita kasih nama siapa nih hantunya nih. Terus gimana gue keluar? Gemes sih hantunya. Jangan berisik bang. Ini hantunya siapa sih namanya? Ningsih ya, kita kasih nama Ningsih. Ini lewat mana? Oh, lewat sini. Oh, kita suruh ke yang tadi berarti. Kabur, bodo amat kabur. Gua gak mau menjelajah lagi. Sembunyi bang, belum dikejar. Santai, belum dikejar. Nunggu dikejar. Aduh, lama lagi. Aduh, lama. Gak ada kan? Oke. Danger, must get out of this place. Uduh. Wih, bisa gak usah batuk kagak sih tuh. Sumpah gue kaget sama suara karakter gue sendiri. Ini udah gue kecilin padahal volumenya. Apa itu? Kaget gue. Nyampe geter gue kaget. Astagfirullahaladzim. Ada apaan sini? Lo dikejar gue yang deg-degan. Ya gimana gue yang main? Wah! Astaga, ini apa weh? Ini bisa gue bawa kan nih, lucu nih. Lagi nangis dia. Kayaknya dia putus sama pacarnya deh. Oh, jump scare lu, ketawa-ketawa aja lu yang nonton ya. Nama gue Ningsih Wang. Iya ini. Ini setannya Ningsih nih namanya nih. Bonekanya ambil, gak bisa. Apa itu? Oh, pergi dia. Nih lihat nih, ada sajen. Ini gak usah gue ambil nih. Gak bisa. Kok serem ya? Deg-degannya sampai sini bang. Ini apa nih? Gak usah diambil. Gak bisa. Hugging dolls wrapped with the holy thread. Terus ini. Aduh, panjang lagi. Gue paling males baca. Bener dah. Terus ngapain nih? Ke pintu ini dong. Gue curiga deh kalau udah ada locker-locker gini nih, pasti dikejar nanti. Bisa gak? Gak usah. Wih. Ada dong.
Enggak mau ganggu, sumpah. Eh, dia di mana nih? Lewat dia. Woi. Rozim kaget gua. Itu apa tuh? Oh, media scare. Allah Akbar. Eh, tolonglah. Wih, panjang banget ini media scare. Gue udah pegang sedikit ini. Gue nyampe gak bisa denger. Astagfirullahaladzim. Wih, kaget gue sumpah demi apapun. Aduh, media share-nya gimana tuh? Bacanya tuh. Eh. Lu ah. Wih, thank you ya by the way, media share. Ya nanti gua matiin dah media share-nya, cuman gua lagi seru nih. Kayaknya udah gua matiin dah media share-nya, cuman ah, ini kemana lagi? Ini ngapain gua? Aduh berisik. Waduh. Kaget gua. Biasanya gini-gini mau jump scare iya. Nih. Kita tunggu nongol enggak hantunya. Enggak nongol. Terus gimana? Kaget gua. Gak sih hantunya, pale lu gemes. Darahnya jangan diinjek ya, gimana terus gue terbang? Eh, kok kesini? Enggak, sumpah gak ada orang. Eh! Gue kira mau dibuka dong. Dipencet terus gak sih? Enggak. Ah, dia ngomong apa tuh? Cute banget hantunya. Iya, Rian. Kamu tidak normal ya sepertinya. Udah dong. Dia bawa apa sih tuh? Bawa cutter. Serak-serak bunyinya tuh. Masih di situ ternyata. Goblok. Mau media share lagi enggak, berisik. Bang, diam dulu, jangan keluar. Terus gue diam sini nyampe kapan? Kaki. Masalahnya setannya jalannya lama banget. Tadi tuh masih ada jejak kaki. Oh, tunggu jejak kakinya hilang apa gimana? Apa matiin senter? Eh, itu hidupin. Apa gua jalan harus mengendap-ngendap? Nah. Yuk, kemana dia? Eh, dia di mana? Eh, itu dong. Eh, kok kesini? Eh, kesini dong. Bentar ya, gue gak baca chat dulu nih. Gak baca chat dulu nih gue nih. Jangan nyalain flash, oke. Enggak mau gue comeback ke lu. Ya Allah, kok di situ terus sih? Terus gue gimana lewatnya? Kesini dong dia. Oh, enggak. Set, mari kita mengendap-endap. Oh, itu. Lihat pinggir, aman. Ini gua ke mana nih? Lurus ya? Permisi.
Ini apa? Oh, toilet. Apa nih? Eh, nggak bisa diambil. Lah, kenapa nggak bisa diambil? Oh, bisa. Shocking. Ya, itulah pokoknya. Berarti ke sana dong kita. Eh, kok tegang sih? Bang, Arara dong. Dia meras. Arara bukan di channel gua ya. Eh, berarti bukan kesini nih. Nunggu suaranya hilang. Emang suaranya hilang? Ini suaranya masih di kanan gue nih. Sabar, kita harus fokus dan serius ya. Wow! Oh, untung gak ngelihat dia. Untung gak ngelihat. Bisa-bisanya dong gue selihat-lihatan itu. Sabar ya. Seru, arah-arah serem banget. Kita berani. Tenang, kita berani. Bismillahirrahmanirrahim. Jalan lambat banget. Nah, itu dia. Emang harus berani ini kuncinya nih. Terus mana sih? Oh, sini. Ih. Pintunya pakai bunyi lagi dah. Ini nyampe hidup. Awas aja lu. Oh, ada ini. Fuse. Oh, ini buat buka pintu nih. Goblok, bunyi beneran. Si bangke. Kaget gua. Godain bang hantunya, enggak gitu konsepnya game horror. Aduh, suaranya. Bacot banget suaranya itu. Terus gua keluarnya kapan? Ya bang, kok ngumpet bang? Iya, bang Farik. Aku takut. Terus gue nyampe kapan? Matiin radionya. Ini kalau dia di kanan gue gimana? Hut, hut, set. Bacot lu, bacot, bacot. Oke, sekarang kita balik ke pintu tadi dong. Mana dia? Mana dia? Oh itu. Tar. Mending main Ninja Saga apa? Ninja Saga gak ada hantunya, gak seru. Ini lewat mana nih? Lihat sini bisa gak? Oh bisa. Kalau bisa gua rukiah sih, gua rukiah dia. Cuman enggak bisa sayangnya. Eh, kemana sih? Sini kan bener kan? Oh iya, sini bener. Aduh, dia buka pintu berisik banget lagi. Taruh sini dong. Oh iya. Ketok pakai linggis. Ini gue tekan berisik, berarti gue harus nyumput dong. Nah, tapi dia nggak datang tuh, emang bangke hantunya. Tuh, yang kayak gini aman. Udah ya,
Astagfirullahaladzim. Kaget gua. Kagetnya tuh, mati lampu, mati lampu. Wah, ini ada beginian nih. Ini bisa nongol dari sini dong. Aduh, gak ada tempat nyumput lagi. Rolled metal amulet. Wah, ini pirasat kayak enak nih kalau udah hening-hening begini nih. Bastard, damn it, come on. Cepet dong. Ah, mampus lu, bingung gua. Kabur. Kelarnya lambat. Ah, tolong. Astagfirullahaladzim. Lawan, berantem. Ayo berantem kita sini. Ya Allah, larinya. Ya Allah. Larinya kayak lari di mimpi, sumpah dah. Tolong. Ya Allah, ini enggak bisa lari lebih cepat lagi nih gua. Nah, baru bisa lari gua. Astagfirullahaladzim. Buka. Oke. Aman, tenang. Masih aman. Larinya kayak di mimpi, iya bener. Itu kalau mimpi dikejar setan tuh larinya gitu tuh. Oke, kita dibikin tenang dulu nih sekarang. Ini udah di rumah. It's due. What's up with you, man? I haven't seen you in ages. Okay. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Oh, telepon. Nah, terus gue nyari apa di rumah? Tidur, ngapain sih tidur? Gak bisa ya tidur. Waduh, jangan-jangan gue lagi setan ini. Bayangan gue gak ada. Apa tuh? Piece of mysterious photograph. Ini siapa? Kok cakep tuh kayaknya. Ini ruangan kerja nih. A contact list people that John probably to go. Ini foto-foto. Ini foto-foto si Jen nih. Istri gua. Ini istri gua cakep gini nih. Cakep loh. Ini gua nih yang disensor. Terus ini istri gua. Istri gua cakep. Oke, terus kita cari apa? Lihat, tadi jadi kardus-kardus. Gua udah lari susah-susah itu. Ini kita harus explore dulu nih apa yang bisa dieksplor. Foto. Ini gua beberes rumah apa gimana? Tapi rumahnya bagus loh. Estetik. Tuh ada kipas, ada tudung saji. Wah, ini minum-minuman alkohol nggak boleh. Ini nggak ada yang bisa dibuka. Tuh, nggak ada yang bisa gua otak-atik. Ke atas. Open Jen's room. Mana ini? Ini ada suara dari sini. Ini DVD player ini. Ya, gak bisa gue matiin. Wih, kamar mandinya bagus ya. Luas banget. Ini apa? Apa tuh? Ada kunci. Ini di bawah ya? Di samping meja makan. Coba kita cari. Kipas angin apa nih? Kosmos. Bukan, Totodos. Ini apa? There is something that I want to share today. Waduh, ini
Eh, itu bisa diem gak musik? Awas, tenang-tenang kayak gini, cari kunci. Iya, ini kuncinya di sini nih tadi katanya, samping meja makan. Hah, di mana? Oh, itu. Nah. Spare key. Ini ke ruangan apa tuh kok diikat tali begini? Ini jangan-jangan sekte pemuja iblis di rumah ini nih. Berarti buat yang ke kunci tadi dong. Harusnya. Oh iya benar. Oh, Tim, what are you doing here? What are you doing up so late? Oh, okay. I'm just writing. Ini Jane. Oh yeah. Can I take a look? No, it's private. Get out of here. Okay. Aduh, well, kamu rahasia-rahasiaan ya? Is that Jane's diary? Oh, Jane's diary. I felt I am getting worse. Waduh, tuh gue malas banget baca gituan, sumpah. Terus ini apa? Gak ada yang bisa diambil lagi? Terus ke mana? Bentar, gue bingung nih. Hey Tim. It's due. Tuh main tadi ya? What's up with you, man? Nah. I haven't seen you in ages. Oh, ada benang nih. Hope you're doing well. Call me back so I know you're not dead. Terus ke situ tuh. Ah, gelap banget lagi. Gimana tuh? Selingkuh, iya emang. Cincin kayaknya main dukun. Eh, ini kesini nih. Goblok, kaget gue. Itu si Jen teriak tuh. Ah, gelap banget lagi. Oh. Masuk bang ke sana, iya. Cuman gua kaget dulu tadi ya. Oke. Okay. Yah, masuk lagi nih. Ini horor dimulai lagi nih. Tadi udah tenang soalnya di rumah. Woi, Jen. Astagfirullah, bacot banget, Jen. Sabar, iya, gue tolongin ini. Sounds not coming far from here. Gak jauh. Waduh, kanan apa kiri? Find Jen, she might be here. Duh, nyusahin banget lu, Jen. Bukan ada di rumah aja, dah paling bener ya. Mulai, lu sesak napas lagi lu. Apa tuh? Apaan itu? Kalau gue mending kabur ya, gue mending tidur dah di rumah tadi. Udah gak usah gue cari-cari itu si Jen, bodo amat. Aduh, petualangan horor dimulai lagi. Bentar, kok jadi hening nih? Terus lukisan-lukisannya pada di kayak dicoret gitu loh. Dia dicoret apa disobek dah? Permisi. Oh, gak bisa dibuka. Waduh, ini kemana lagi? Ih. Waduh, udah rumah-rumah kayu begini nih. Ya Allah, ditutup lagi. Kemana? Di luar ada apa? Eh, ada GGS. Aduh, ada kode-kode begini. Sabar dulu gak apa Jen. Ini sejennya. Eh, ini kodenya apa? Bentar, kita harus mencari tahu dulu. Ini biasanya di sini-sini ada kodenya nih. Tuh, ada lukisan-lukisan. Tapi ini serem banget ya. Wih. Gile, geng motor. Ini geng motor Thailand nih, bentukannya begitu. Grup fotografi. Sekelompok remaja. Udah, ini apa?
A wall written with three different color chalks, conveying something. Eh? Kok kayak dia ngelewat? Apa perasaan gua aja tuh? Woi, bacot banget. Ini apa nih? Apa ini passwordnya? Oh, ngerti gua. Ngerti. Ini kan putih, pink, biru. Putih, pink, biru. Putih berapa nih? 4. Pinknya 4, 1, 2, 3, 4, 4 juga. Ininya 5. Berarti 4, 4, 5. Coba. Wih, kok gue takut sendiri sih? 4, 4, 5. 4, 4, 5. Bismillahirrahmanirrahim. Udah jago gue mah. Itu monster, emang itu monster ya? Di Thailand ada genderuwo gak sih? Gak tahu. Ya Thailand setannya modelan begini kali. Ya Allah. Ntar nih gue harus husyu dulu ya main. Wih. Tuh gue benci banget nih kalau jatuh-jatuh gerak-gerak sendiri gitu. Ada suara-suara anjing lagi. Ih. Lihat gak tuh? Apa tuh? Merah-merah tuh. Beneran ada genderuwo nih. Ini bisa dibuka gak? Gak bisa. Oh bisa lari di sini. Kenapa gak lari dari tadi ya? Eh. Apa tuh? Ih. Oh ada tuyul juga mereka. Pengen kamar mandi jadi takut. Gak apa-apa ke kamar mandi aja nih. Kalau ketemu ginian ya lawan-lawan dikit lah. Oke. Nih. Tempat tadi. Oh bukan nih. Beda. Tuh jumpscare kecil begini nih. Radio gini dari tadi, sumpah. Oh ya beda ini. Kapurnya dihapus. Bentar, perasaan tadi gak kayak gini? Apa perasaan gue doang? Dibilang juga ada genderuwo. Gak usah kegayaan lu nyamperin. Ya gimana ini kalau gak disamperin ya gak nongol hantunya. Permisi. Wah ini banyak benang-benang merah gini nih. Terus kemana? Tuyulnya itu makan sesajen. Lagi mukbang mereka. Ini kalau gua matiin senter dikejar gak? Sombong banget gua emang. Ini apa nih? Old woman robbed and beaten. Tahu dah. Itu apa, Cok? Sumpah, itu apa? Wih, suara gede banget lagi. Kaget gua. Oh. Ini kenapa tiba-tiba jadi tempat tracing nih? Banyak velg roda. Aduh ya Allah. Balkon-balkon begini nih. Leh, buntu dong. Terus gua kemana? Oh, Allahu Akbar dikunci. Enggak tuh. Lah, dikunci juga. Ayo. Terus gua kemana nih? Tidur apa? Tidur kali ya.
Eh, kalau dikunci semua gini, kemana? Eh, ini ada jumpscare, gue teriak sih. Kaget gue. Ambil bannya lumayan jual. Iya nih, kalau bisa gue bawa, sumpah. Ada knalpot gak nih, knalpot? Ini knalpot bukan? Oh iya nih, knalpot nih, bawa aja, mahal nih, lumayan kalau dijual. Tiba-tiba berubah tuh kan. Ya Allah, gelap banget lagi. Permisi. Wah, ada tuyul. Eh, ini serem banget. Kenapa juga gue sosokan main ginian di suara full sih? Oke. Ini tembusnya kemana lagi? Di tempat. Ouch. Bentar, napas dulu ya, napas dulu nih. Napas dulu, sabar. Ada mesin fotokopi. Ke kiri apa ke sana? Oh, enggak bisa ke kiri. Kok kalau mau nengok harus pelan-pelan dulu nih. Kan suara apa tuh? TV ya? TV apa radio? Cause others disturbances. Ya Allah. Your karma will be facing you when you pass away. Dari tadi. Tapi kalau hening tuh firasat enggak enak. Wah. Sini dong. Halo. Halo. Kok serem nih? Ke bawah apa ke atas? Coba ke bawah dulu kali ya. Halo. Oh, enggak bisa ke bawah, berarti ke atas. Di sini kenapa gini-gini sih? Aduh. Gua battle lagi dong sama si setannya. Ini kantor polisi. Oh iya, kantor polisi kah? Kayaknya sih gitu ya. Kalau sekolah gak mungkin ada beginian ya. Wah! Ah! Beneran ada gendruwo dong. Beneran ada gendruwo. Gua enggak boleh kelihatan. Oke. Santai. Itu kan ada merah-merah tuh matanya tuh. Bentar. Tunggu nongol lagi. Nah. Sabarani banget gua. Kabur. Kabur. Lah dia ngeliatin. Lah. Oh, udah mati. Tenang, gua pemberani, tenang aja. Wah, enggak beres sih kalau ketemu setan segitu banyak. Segitu gede. Itu udah bukan setan lagi tuh. Belakang bang, hati-hati. Enggak aman, tenang aja. Oh ya, ini kantor polisi nih kayaknya nih. Ini polsek ya, polsek Thailand nih. Tapi pintu gak ada yang bisa dibuka. Berarti lurus doang dong. Jangan sampai kena laser merahnya, iya. Tolong. Gak usah bikin gua panik. Gua benci tuh kalau tiba-tiba ada suara-suara begitu tuh.
Gue langsung bingung mau ngapain. Ini ke atas apa ke bawah? Yuk kita cek ke bawah lagi. Oh gak bisa, berarti ke atas lagi. Musiknya itu loh. Eh ini benar kan? Eh bukan. Oh ini. Waduh. Waduh. Ayo sumpah, mending setan-setan segede gini dah. Yuk lawan yuk, daripada ngaget-ngagetin. Lihat dah. Tuh. Setan kayak gitu ngelawannya gimana coba? Hit. Bego nih setan nih. Oh, senter gua matiin kali ya. Halo, Bang. Lagian gua nyumput di ginian doang lagi. Kabur. Sakit gua. Ah! Woi, santai dong. Ah, di Uber gua. Ah, udah dah. Meninggal dah. Gue soal mau cepet. Oke, kita harus bermain sabar ya. Kita harus bermain sabar. Itu gak bisa lari, larinya lambat banget tadi. Senternya bikin jantungan. Ah, itu gimana dong. Kaget gue yang di kirinya ada tuyul juga. Berarti emang harus pelan-pelan sih kayaknya. Set. Ah, gak bisa dong. Ketawa lagi dong gua. Oh, enggak. Ini masalah timing. Mana tuh? Tuh, jalannya lambat banget. Aduh. Nah, tadi gua buru-buru di situ. Sabar ya, kita sabar. Mati. Ya itu tadi karena gak sabar. Nah, yuk. Tadi gue kaget gara-gara di kiri nongol nih tuh, kan. Astagfirullahaladzim, kaget gue. Oh udah, pindah setannya. Anjir, kaget gue. Kesabaran tipis tisu. Mesti cepet-cepet, iya bener. Main ginian lambat-lambat gak bisa nih. Gua ke kiri dong. Ke kiri apa ke situ? Sabar. Kita jurus mengendap-endap. Yang dari warna merah. Iya ini. Nih lewat sini. Bisa gak lewat sini? Oh bisa. Sabar. Nunggu merah-merahnya hilang dah. Nah tuh. Tapi itu sih jalannya lambat banget. Iya, gue juga tahu jangan lewat merah-merah, cuman gimana itu lambat banget. Gendar gue tandu banget. Masalahnya jalannya lambat. Gimana dong? Oke, ulang. Jangan dari awal dong ulangnya. Dari tengah tadi. Bisa kali? Ah, ya dari awal dong. Bener-bener ini game gak kasihan sama gue ya. Ini udah percobaan ketiga nih. Lari kali ya, lari. Ayo sudah nunduk. Set. Itu dia. Tapi kelihatan gak sih kalau lari? Tapi kalau jalan lama banget. Iya emang gendruwo tantrum ini. Mana gede banget lagi. Berantem dah kita kalau lo kecil, sumpah. Hah?
Oke. Tuh, lihat dah jalannya kalau sambil jongkok. Masih kaget gua. Udah 3 kali. Kalau ada suara jering, itu diem. Diem makin dicomot dong gua. Oh ya, ini kan udah pindah dia ya. Oke. Pakai senter Doraemon. Ya, ini kalau kecil gua ajak berantem nih hantu nih. Sabar. Tadi lewat kiri ya. Set 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 set. Malah ngidupin senter gua. PA. Aduh, lama lagi. Ini tangannya di sini. Oh, udah pindah dia, pindah dia. Tuh kan bego banget deh ini genderuwo. Giliran gua mau ke sana dia pindah. Oh, itu pintu. Harus cepet nih. Ntar ya, gue fokus dulu deh. Set. Oke, ini terakhir. Iya. Oke, akhirnya gue bisa napas dengan lega. Belum bisa napas juga sih, ini masih di luar soalnya setan. Wah! Plong banget jir tuh, makan tuh plong tuh. Kaget banget gue sumpah. Kaget banget gue. Yo, di belakang gue lagi tuh ditonjok. Oh, ini pintu ditonjok dia nih. Makasih ya Bang Gendruwo. Tadi gak bisa dibuka soalnya. Ada apa nih? Piece of mysterious. Oh, ini gua suruh ngumpulin ginian. Tuh suaranya jadi hening lagi pula nih. Hut. Oh, ini lantai 4 tuh. Bisa kan gua bahasa Thailand? Lantai 4. Oh, kunci. Ke bawah dong. Waduh, ada denahnya nih. Oke, kita harus penjelajah tiap lantai dong. Woi, Jane, I'm coming. Oh ya Allah, bacot banget dari tadi si Jane. I got to get through the third floor. Okay, left side in my office. Oke. Wah, kunci banyak nih. Ya, cuma bisa diambil satu. Ya, pelit banget. Gak bisa. Eh, gimana cara masukin kuncinya? Ya, ya udah masukin kunci dong. Apa ke bawah lagi? Ini 2. Bener itu masukin kunci. Cuk, gimana caranya? Hey. Ini biasanya ada ininya dia. Kok gak mau sih? Iya, ini bener lantai 3 kan? Apa dipake gitu? Oh, ini 1F. Oh, bukan. Wah, berarti harus ke lantai 1 dong. Harus ke lantai 1 dong. Si Jen ngeselin jir. Oh iya bener, kunci lantai 1. Coba dong kasih musik apa gitu.
Kan siapa tuh yang di toilet? Wih, makin kencang suaranya. Ini nih. Suara pintunya gitu banget lagi. Bisa dibuka gak? Gak bisa. Terus yang bunyi toilet mana tadi? Wah! Bener aja dong. Ketemu itu tuyul begituan. Wah, bangke itu tuyul. Tapi si Jenna di lantai 3 ini. Gak bisa. Apa gue harus nyari kunci lantai 3 ya? Oh ini bisa. Gak bisa. Padahal kan tadi gue ada linggis tuh. Duh, ini kantor polisi mana sih beginian? Buset dah, ini gua harus explore ini ya. Kantor polisi ini nyari kunci. Ada suara dong. Masalahnya si Jenna di lantai 3 nih. Oh, lewat sini kali naik. Bentar, kok ini hening sih? Takut nih gue nih. Kantor polisi Depok ini, bang. Weh. Nih. Nih, padahal kan beginian doang bisa dilengkahin ya. Permisi. Oh, obeng. Buat yang itu tuh, tadi. Kabur. Eh, tolong dong, lagi hening gini jangan kagetin dong. Eh, tadi di mana ya? Sini ya? Iya gak sih? Oh iya, ini benar. Hit. Olah, tembus doang. Cuma ngebuka itu doang tuh. Oke, berarti harus explore lagi dong. Apa balik lagi? Ada yang bisa dipakai buat pakai obeng nggak tadi? Wih! Apa sih? Allahu Akbar. Masih gak bisa. Apa naik? Naik mah ke tempat tadi. Wah, kemana nih? Mulai bingung nih. Jihan, lu ketawa-ketawa aja lu ya Jihan. Tembusnya di situ-situ juga. Pintu nggak ada yang bisa dibuka lagi nih. Balik. Udah tadi balik nggak bisa kayaknya. Apa ada yang bisa dibuka pakai obeng lagi ya? Ini mumpung setannya belum nongol nih. Bisa diambil lagi gak sih? Gak ada dong. Buset, ada nyamuk. Oke. Balik kali ya.
Coba balik. Tuh di sini-sini nggak ada yang bisa diambil gitu. Barang-barang. Ini tempat tuyul tadi kan? T2 nggak bisa. Nah ini nih disuruh ke lantai 3 ini. Dan kuncinya nggak ada. Wah nggak bisa. Kemana nih? Nggak bisa ya buka-bukain laci. Coba, kita coba. Ini gua bingung, penonton bingung, semua bingung. Nih, ada yang bisa diambil gak nih? Gak bisa. Ini lihatlah kantor polisi juga terbengkalai gini. Tuh gak bisa buka-bukain laci. Bahasa Thailand juga gue gak ngerti lagi ini apa coba tuh. Mending kalau ada yang ngerti terjemahin dah. Ini kali. Bisa gak? Gak bisa. Oh ini. Hah? Wah. Kode. Nah, nyari kodenya di mana nih? Ah, bentar, ada berapa kode dia? Oh, 3. Oke, ini nyarinya di mana nih passwordnya nih? Oh, ini. Ya, segampang itu passwordnya. 010908. Hah? 01. Sepuluh, 90, 80 gitu. 10. Eh, salah. 10. 90. Lah. Belum kepencet tadi, belum kepencet. Berapa? 10 90 80. Enggak. Berarti apa dibalik nih 80 90 10. 80 90 10. Hah, apa sih? Empat puluh itu empat. Dari mana empatnya? Sepuluh, 40, 60. Bentar. Sepuluh, 40, 60. Bukan. Oh. Bentar, ini tanda panahnya di bawah. Kali di bawah ya. 10, 90, 80. Berarti yang di bawah gitu. Berapa tadi? 10. Berarti 10-nya yang di bawah. Nah, gini kali. 90. 90-nya yang di bawah. Gini dong. Sama 80. Ih, nggak nyampe otak gue, sumpah. Ini gimana? Apa 80, 90, 10? Diputer-puter aja ini sebenarnya. Ini. Ini.
Mulai dari 80. Berapa? 80, 10, 90. Gila, ini lama di ginian doang nih. Bentar. Iya, udah 80. Ini yang tengah 9 apa 4? Coba dah. Mana? 80-nya taruh bawah gitu. 80, terus 40-nya di bawah. Apa? Ah, gimana sih? Nih, otak gua gak nyampe nih. Otak gua gak nyampe nih. 80, 40, 10. Tadi udah dicoba perasaan. 80, 40, 10. Enggak juga. Ayo, berapa lagi? Berapa lagi? 80, 90, 10. Enggak juga. Ini ada 30 dari mana? Ini kan ini nih angkanya nih. Tuh, terus ada tanda panah di bawah. Apa ini 6? Karena kan dibalik tuh. 80, 60, 10. Oh, enggak juga dong. 10, 60, 80. Enggak juga. 01 gimana ini? Enggak ada 01. 10 adanya. 10, 40, 80 kayaknya tadi udah deh. Tuh udah gak bisa. Gak bisa. Ini kan kodenya bener kan? Wah, ini jangan sampai stuck di sini nih. 01 sama dengan 50. Rumus dari mana? Rumus dari mana itu? Lima puluh, 90, 30. Ini sampai bisa epic sih. 50. Berapa tuh? 90, 30. Gak bisa. Kan itu rumus dari mana lagi? 01 sama dengan 50 tuh siapa yang nyiptain? Ini nih. Tuh. Ada tanda panahnya di bawah. Maksudnya apa? Apa yang 01 nya ini di bawah? Lah, keriset sendiri. Bentar. Coba itu 0, coba yang 60 ya. Gini. 80-nya di bawah. Cerdas. Udah gue bilang, walaupun stuck dikit gak ngaruh, tenang aja. Nah, ini baru lantai 3. Nah, ayo, apakah sekarang kita siap untuk menghadapi jumpscare-jumpscare yang akan datang? Ayo kita ke lantai 3, let's go. Kayaknya lewat sini aman deh. Ini gue presi paling gak ngaruh. Baru ketemu teka-teki gini doang ya, pusing gue. Oke, saatnya masuk ke lantai 3. Nah, baru ini kuncinya. So Jane? Oh, itu Jane. Jane! 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 Pulang, Jane. Wih! Apa tuh? Wah, mulai nih. Udah jatuh-jatuh begini nih. Ini polisi ada piala. Piala apa dah? Jane's diary. Ini kenapa diary-nya nyampe ke kantor polisi? Coba.
Ini ruang Kapolsek nih kayaknya nih. Kapolsek Bangkok. Wah, ada orang. Mr. Pichai Manapaibun. Umur 24, laki-laki, 11 April 1978. Dia ngapain? Oh, rampok. Oh, ini buron nih, buron. Kajian itu masih kode yang tadi. Udah lewat. Oh, ini nih. Oh, curanmor. Tapi tolong dong ini suaranya. Command and Control Operation Center. Ini kalian belum pada tidur apa? Ya maaf telat udah ambil kacamata. Jihan, kamu telat Jihan. Wah, ini tempat apa lagi? Ini ke bawah apa? Eh, suara apa tuh? Ku takut dah kalau udah kebuka gini. Ini belum jadi nih ruangan. Kabur. Lah, balik lagi dong. Lah. Wah, mulai agak pusing nih. Giliran gak ketemu setan malah pusing. Giliran ada setannya, pusing juga. Oh, ini apa, disuruh ngapain kita? Bacot banget. Oh, itu suruh cantelin ke situ. Aduh, berisik dong. Kepikir udah makan belum? Udah tadi. Jessica. Oh, ini. Ah. Malah dicariin setan. Wah, berisik. Lah. Oh, gua cantelin dulu, pintar. Ye. Turun lagi dong gua. Ke atas ada katrol, iya ditarik. Nah, ini gue cantolin dulu dong, logikanya sih gitu. Nah. Kok gue takut sih mau nengok belakang? Wih! Kok ada suara gitu? Terus gue kalau ke bawah situ gak ketimpa kan gue? Jumpscare, wih, siap-siap. Eh, serius. Ini penyet dong gua kalau ketimpa ini. Wah, ketemu si itu lagi dong. Ah, oke, okay, mati dulu gua. Oke. Okay. Enggak bisa nunduk. Kok gua pasrah. Santai. Bisa aja nih. Gue kira mau ngejar gue dia. Hihihi. Malah pasrah. Ya gimana. Wah, ini agak cepet nih. Set. Ini gue nunggu kesini ya, apa? Oh, oke. Gak bisa. Berarti pas harus ngadep sana.
Yuk. Masih dong, masih dong. Nah. Set. Set. Enggak, sumpah enggak ada. Oke. Aman, aman. Sampai gatel mata gue nih. Udah dong, ngadep sana dong. Ngadep sana, ngadep sana. Kok enggak belok-belok sih? Ih, malah ngorok dia. Hut. Hut. Oh, itu pintu, 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 pintu. Serem anjir ngoroknya. Ya ngorok segede gini gimana gak serem. Matiin senter. Ngaruh tuh matiin senter gue liat-liat. Wah lari 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 lari. Gak bang, gak ada bang, gak ada bang. Kaget gue. Sumpah kaget gue. Buka pintu dong. Ya Allah, itu setan kenapa bisa tahu ya? Gua mau ke situ gitu. Jangan sekirkan. Ini kayaknya mending lawan si cewek tadi gak sih? Aduh, ini mejanya kecil-kecil gini lagi. Gua berlindungnya di mana? Set. Udah deket banget nih gue, di samping gue setan nih. Kukunya kagak gede potong kali ya. Gunting kukunya segede apa? Coba kasih tahu gue. Itu suara nging. Ke situ, ke situ, ke situ, ke situ, ke situ, ke situ. Dah. Pergi sono lu lah. Astagfirullah. Ya muncul di rumah-rumah kayu gini lagi nih. Yah, udah ada darah-darah lagi gini. Ketemu lagi nih sama si cewek nih. Weh, kaget gua, Jen. Si Jen juga bangke nih, ngilang-ngilangan. Special Edition Preta Inside Chapter 2. Ha. Put food on tableware. Put a sand stick one of a tableware. Taruh makanan. Taruh sand stick itu apa? Dupa ya? Dupa. Terus nyalain. Wah, ini kita mau ritual nih. Ya, lu ngungkit tuh cewek tadi, Bang. Jane? Tim! No! Don't follow me! Jane, it's me! Keep away from me! Jane ini... Wah, Jane! Jane, dikeprek, Jane! Mampus lu. Oh, ini setannya. Ayo, duel kita ribut lah. Nggak jadi ribut. Gimana nih gua? Find a way to calm the preta. Oh, itu preta, namanya preta. Ya Allah, gua ngasih makan setan lagi di setan segede gini. Oh, ini korek. Oke. Food, food, mana food? Ini jalannya harus di atas, di bawah-bawah meja gini dong. Ya Allah. Kalau enggak gua yang dikeprek ini. Lihat, orang menjerawat di pipi, ini di pinggang, coba. Oh, itu lagi di situ, lagi di situ, lagi di situ.
Makanannya apa bang? Iya nggak tahu nih kok segede gini makanan apa ya? Oh mejanya diambil. Allahu Akbar. Beneran dong, gue kira bohongan. Oh jadi oh berarti main cepet aja. Nggak main cepet, nggak main cepet dong sumpah. Oke, ngerti gua. Oke. Jane itu masih hidup apa gimana? Iya, kayaknya masih hidup deh. Ini si Jane nyusahin nih. Punya istri nyusahin amat ya. Duh, loadingnya lama banget. Oke. Okay. Ternyata Jane? Mejanya Jane? Diambil. No. Don't follow me. Jane, it's me. Nyari makanannya di mana? Apa langsung ke mejanya aja ya? Ini korek. Setannya dipancing. Oh itu kali ya tuh makanannya tuh. Oke. Santai, pelan aja, pelan ya. Mana merah dulu. Oke. Sabar, gue serius dulu nih. Goblok. Ketahuan gue malah. Oke, ini. Eh, ambil. Ya Allah, dikasih bakpao dong itu. Nah, dupanya mana? Dupa. Ntar kita scanning. Sini. Dupa. Ini. Oh, ini bisa dibuka nih. Eh, gimana bukanya? Wah, bisa. Ya Allah digembok. Aduh, itu jangan-jangan. Oh iya itu bener. Dari kunci dong. Bentar ya. Ini ada meja lagi gak? Hei, lihat sono. Get gua. Apa ini? Ah oh, ini kunci. Enggak, sumpah bang, enggak ada di sini bang. Eh ini merah-merah masih di sini dong. Wah! Kabur. Santai. Oh ini bukan kunci yang ini. Nah ini dupa. Kenapa tuh? Wah. Ya Allah ada aja. Gua mah ya setan. Kan udah bener nih kebuka. Ya Allah. Terus gua liat mana dong? Kesini. Nyari pakai apa? Ini nggak bisa dibuka nih. Ada apa lagi di sini yang bisa kita pakai? Oh nggak bisa lihat ini. Oh bisa. Tuh iya kuncinya udah dipakai. Oh ini apa nih? Ya Allah ada di lantai. Cari obeng. Oh muat nih lewat sini. Oke berarti kita ke tengah situ dong. Oke sabar. Ini gue males nih kalau mati ngulang lagi nih soalnya nih kayaknya. Duh mejanya sisa satu ini lagi.
Gue harus serius dulu nih. Ini mejanya udah sisa 2 dong. 3. Kesini. Nyalain. Nah. Oh, gua kira gua yang ditangkap. Ya, udah makan yang banyak deh lu. Nah, udah kan jinak gitu doang. Terus? Oke. Napas dulu. Sekarang si Jane mana nih? Udah dong, udah gua kasih makan lu. Gak usah macam-macam lagi. Oh, balap liar. Oh, itu si Pizza itu meninggal tuh. Where did she go? Ih, apa sih? Karakter gua napasnya kenceng banget. Jane is here, find her. Di mana lagi si Jane? Udah ngilang. Pakai nyusahin orang lagi tuh kan? Apa ini? Ih, tuyul. Nah, ini apa? Si Jane larinya kenceng amat ya? Jane's diary. What is it? Why are you like this? Ya yalah Jane, nyusahin orang Jane. Ya, keginian lagi nih. Hah. Oke. Waduh, gelap amat. Home? Again? Ya, di rumah gua lagi. Kok rumah gua berantakan tapi? Find a way back to help Jane. Lihat, udah disuruh ke rumah. Jane udah nyampe rumah, disuruh balik lagi. Ini kerjaan gua ngebenerin foto ini doang dari tadi. Coba ke atas ya. Ke ruangannya si Jane. Ini ada suara-suara air gitu lagi. Ini ya. Oh, kunci. Apa harus cari kunci kayak awal tadi? Ih, jadi berantakan. Wah, ini apa nih? Eh! Kok ada bocah? Siapa tuh? Oh, lampu. Kukira apaan? Ntar TV nyala sendiri. Mana TV mana? Ini gak ada yang bisa diapa-apain nih. Ayo kita pusing bersama lagi. Kalau gitu caranya. Woi. Lihat nih botol kecap bango jatuh. Oh, foto. Ini si Jen ini cantik loh padahal. Udah sih kalau udah cantik. Itu dia weh. Kok ada pisau? Jir, kaget gua. Kunti bogel. Wah, udah kalau anak kecil gini nih. Gak bisa nih. Apa yang harus gue cari?
Wah, jatuh lagi. Apa ini tip ini? Hidup. Ukurannya mini banget. Ini dikunci. Suara-suara ketawa anak kecil gitu loh. Creepy banget. Eh, ini gue bi... Eh, apa tuh? 94, 93, 92, 91. Kok ada countdown? Apa tuh? Eh, kemana ini? Goblok. Itu apa? Oh, ini. Oh, diary lagi. Gak bisa dibuka. Itu udah nyala tadi TV-nya. Terus ngapain? Tuh, 31, 30, 29. Apaan sih? Bukan kode itu, kayak hitung mundur gitu loh. Eh, kok mati? Leh, mati. Eh. Terus mana? Sumpah, gue bolak-balik doang nih. Woi, ada yang main bola. Ayo kita main bola sini. Lu kiper dah. Kaget gue. Cari sesuatu gak sih, tapi gak tahu apa. Enggak, ini gue diajak main, gue sama bocah. Nah, pintu kamar mandi ya. Tuh ada bocah. Sumpah dah, ini kalau bocah ini. Weh, kok ada lemari? Lah. Ih. Duh. Weh. Tolong dong telepon. Telepon di bawah dong. Hah? Ba. Tadi ke atas belum, itu tuh belum gue explore. Weh. Oh, ini kebuka. Permisi. Assalamualaikum. Ada apakah yang bisa aku ambil? Weh. A contact list people legend would probably to go. Fotonya tiba-tiba ini dong. Weh. Terbang tuh, gue lihat-lihat tadi. Ini masih disuruh ke atas gak sih kita? Woi! Pada kebuka. Tadi kamar mandi belum kita cek kan? Apa udah ya? Eh, ini kemana sih? Ini gak bisa dibuka nih, tirai. Tuh ada darah tuh. Ih. Sumpah gue bingung. Gak ada yang bisa diambil lagi loh.
Ya ini kamar mandi tapi gak ada apa-apaan. Tuh lampu doang kedip-kedip. Terus gak ada yang bisa diotak-atik. Serius banget nih gue main nih. Pagi tuh buka lemari, gak bisa. Oh ini kebuka. Kenapa? It's in the car. It's right there. Tim. Hey, there's nothing there. Oh, kenceng banget, kenceng banget. Apa sih? Hah? Wah, si Jen sih pemuja iblis kayaknya nih. Padahal cantik loh Jen. Udah yang bener-bener aja lah jadi orang lah. Gak ada yang bisa diambil. Gak ada yang bisa diambil. Ah! Nyampe lepas earphone gua. Oh ini darah. Oh my god. Wah. Ah udah dong. Jangan gitu dong. Gua kemana nih? Ke darah ini. Oh iya bener dong. Kesedot gua. Oke. Oke, ini nyampe jam berapa gue ya? Apa kita sudahi aja? Ih, gue ngeliat apa-apa. Masuk ke darah, aduh. Ini udah jauh belum sih? Udah berapa lama gue streaming? Udah 2 jam belum? Tanggung nyampe jam 12 ya. Wah, ini kalian yang bertahan nonton sih gokil sih. Nah kan tiba-tiba di mana? Nanggung bang sampai selesai itu nggak tanggung namanya ya, Feby. Masih jauh. Jangan udah. Gimana terus gue nggak tidur? Ini gue di mana lagi? Ini setan apa lagi nih? Tadi kan genderuwo. Main lagi dong Pik besok malam. Oke. Jam-jam 9 atau jam 10 kali ya. Kita sesi horror. Itu apa tuh? Tuh, apa tuh? Layar gue belah. Ah licik itu si Jihan. Besok jam 9. Oke ini kita tiap malam. Ah udah kalau locker-locker ini berarti ketemu si Ningsih lagi nih. Tapi musiknya berhenti. Bentar, ini musiknya gak ada nih. Cuman ada suara tikus doang tuh. Wah! Bentar Jen. Sabar Jen. Jen, lu kayak film India ada kejar-kejaran ini. Ah! Ah! Loker. Kaget gua. Ntar kalau kelas jangan lupa absen. Iya, gua absen. Lah ini lokernya gak ada. Oh lokernya ketutup. Terus gimana gue tahu kalau dia udah gak di depan gue ini? Wait. This is completely different.
bisa pindah ruangan gue. Si Jen beban, iya beban. Kalian jangan jadi istri begini ya. Jane? Jane, wait! Please! Wah, si Jane, Jane! Bener. Film India. Fuck! Dia nikah sama Shah Rukh Khan nih kayaknya. Apa ini? Rusty key. Find a way to... Ya Allah, suruh ngebersihin karat di kunci. Coba. Emang nyusahinnya tuh udah tingkat dewa. Woy, center lupa. Duh, pakai suruh ngebersihin karat. Coba. Anjir, kaget sampai Avan 15 gua mau jatuh. Suka-suka lu. Ini sampai di kamar gua ada nyamuk loh. Ah, tuh kan ada si doi lagi mainin cutter. Mana dia? Mana dia? Kok ada suaranya doang tapi enggak ada orangnya? Ini bisa dibuka enggak? Ini bisa nyumput enggak? Bisa. Oke. Okay. Oh, di sini dia. Hit. Wah, kok tuyulnya jadi kecil? Malah nyalahin nyamuk. Enggak nyalahin nyamuk. Tadi enggak ada nyamuk, tapi kok sekarang ada nyamuk kamar gua. Ini setannya jadi tuyul ini nih. Ih, lihat, kagak ada kakinya. Wah, terus gimana dong? Masa gue jalan lewat belakang permisi gitu? Gak mungkin dong. Gue harus nyari kali ya, nyari. Eh, buat ngilangin karat pakai apaan? Lagian tuh kunci ada-ada aja ada. Eh, ini beneran lewat nih. Kayak gak mungkin banget ya sih. Kalau bisa gue pukul dah. Soalnya ini gak kemana-mana lagi. Gak tahu gue. Apa kesini? Ah, ini. Wah, mampus lu disuruh ginian. Fe203 ditambah 6H2C2O4. 2FeC2O4T. Ah. Gak nyampe otak gua udah. Intinya itu sama itu. Oxalic sama water. Mana tuh? Ini apa nih? Wah, beneran gua suruh ngeracik ini mah. Chemical products cabinet key. Kunci buat mana tuh? Kunci buat mana tuh? Gua anak IPS. Wah, iya setannya hilang. Ah, tapi pintu. Oh, hide. Eh, hide gimana? Eh, klik kanan gua. Kah, klik kanan gua enggak bisa dong. Ketahuan dong. Eh, ini harus ditekan. Oh, harus didrag. Astagfirullahaladzim. Gua kira ditekan doang. Harus didrag, klik kanan. Tuh. Gue dari tadi gue neken doang. Gue kira mouse gue rusak, tau gak? Oke, gue disuruh nyari kunci dulu. Ini kalau ginian apa nih? Iodin. Water. Pas bener tuh.
yang gak ada water sama si ini, si oksalik ini. Emang nyusahin. Berarti setannya dua dong. Berarti setannya dua dong. Bah! Melatih jantung. Bangke. Itu muka gue pasti kayak jamet. Kalau udah kaget gitu. Ini senter gue hidupin gak ngaruh kan? Mau teriak takut satu asrama bangun. Teriak aja Feby, gak apa-apa. Ini bisa lewat bawah kah gue? Gak bisa dong, Pikri. Oh itu kesitu, kesitu, kesitu. Terus yang tuyul tadi mana? Ini ada bisa gue buka pakai kunci gak? Kayaknya gak bisa deh. Kayaknya kesana bener. Oke, senter matiin. Suaranya sih di kanan gue ya. Ah, oh, ini nembus doang. Bentar, nih cari yang bisa dibuka pakai kunci nih. Atas nggak bisa. Wah, balik lagi dong. Terus si Ning sih kemana tuh? Oh itu. Berarti benar kayaknya di sana deh waternya. Set. Dia lewat mana? Keluar gak dia? Oh keluar. Ih, suaranya creepy banget. Oke, kita akan mencari di sini. Nah ini oksalik. Nah, waternya di mana water? Waternya di mana? Di bawah. Iya itu suara cutter. Mana dia? Jadi belajar kimia bersama Bang Fikri. Ini nyari air di mana? Dari sekian banyak ini nggak ada air nih. Dia udah keluar lagi ya? Oh udah. Air di mana air? Ini apa? Ini air nih. Ngapa nggak langsung aja sih? Pour water. Lah waternya udah ada ternyata. Tapi kenapa ininya gini sih? Ini. Mix and test solution. Oke, ternyata airnya udah ada, enggak usah dicari lagi. Berarti balik lagi dong. Oh masih di situ dia, masih di situ dia. Malam-malam mana malam Jumat lihat kayak horor di YouTube. Gak apa-apa, ini justru itu yang dicari malam Jumatnya. Ntar matiin senter dulu. Buset, kalau matiin senter lihat apa yang bisa gue lihat? Eh kesini dong.
Ih, enggak mau gue comeback ke lu. Lihat gelap banget. Ini tadi kunci kemana ya? Kok gue lupa? Balik lagi deh, balik lagi. Aduh, tapi dia ke situ ya. Merinding dikit nggak ngaruh, Dylan. Setannya masih di kiri. Sabar, kita nunggu keluar dulu deh setannya deh, gimana? Setannya jalan kaki lagi, nggak bisa lari gitu, nggak bisa cepet. Ya udah cepet lewat deh. Kok berhenti? Oh enggak. Gua kira berhenti setannya. Enggak, nih lewat nih, bentar lagi nih. Dia lewat tapi lewat mana dulu? Kalau dia ngadep sini gua langsung set muter nih. Ini namanya teknik main aman ya, soalnya kalau mati gue takutnya ngulang lagi. Dia nggak keluar-keluar dong. Wah! Kok ketahuan? Kok ketahuan? Kalau lari, lu nya dikejar. Aduh, keluar lagi dong dia. Tuh, ya bener tuh kata si Debbie. Kalian pada nggak sekolah apa? Ini setannya masih di sini nih. Gue aja sampai lupa itu kunci buat di mana. Libur kerja. Wih, enak banget libur. Oke, berarti kita harus ikutin dari belakang. Set. Aku pengacara, Kak. Pengangguran banyak acara, mantap. Berarti kamu cocok untuk nonton ini. Waduh, nggak ada tempat yang ketutup lagi nih. Oh, lewat sini dia. Nah, tuh. Kalau ini kalau di situasi asli gue kayak gini, gue pura-pura mati deh, bener. Keluar belum dia. Kok muter lagi? Kok muter dia? Ya Allah, muter lagi. Nyusahin gua muter-muter di lemari ini doang. Dia nyampe kapan muter gini? Lu gak mau ke ruangan sebelah tuh? Lu nyusahin gua kalau cuma muter-muter doang. Awas belakang bang, iya belakang mana? Ini dari tadi gue udah muter nih, ini udah putaran kedua nih. India-Indiaan, aduh. Gak sama si Jen, gak sama setannya India-Indiaan mulu. Yang satu gue yang ngejer, yang satu gue yang dikejer, gimana? Udah dong, keluar dong. Oh, kayaknya emang gak keluar deh. Lari, gue bodo amat. Bodo amat lama.
Aduh, ya Allah. Ini kunci buat mana tadi? Gua lupa. Oh, ini. Si Jane kan lari ke sana no. Find Jane. Bentar nih, kini kita harus serius dan khusyuk. Aduh, hening, firasat gue gak enak. Ya, bentar lagi udah jam 12. Iya, tanggung dah satu checkpoint gitu, satu checkpoint. Jane? Nah, itu si Jane. Ini di mana lagi kita ini? Bukan di kantor polisi lagi ya? Jane, make in another building. Ya Allah. Students. Oh, ini sekolah. Who don't have key card? Please contact AJ Warin in the teacher's waiting room di lantai 2. Berarti gue suruh ke lantai 2 nih. Suruh ngambil apa tuh? A key card buat ngebuka ini. Oh, ini ada lift-liftan. Bentar ya, kita explore dulu. Abis itu kita udahan ya. Dan nih, udah jam 12 nih. Kalau ada si cutter, berarti di sekolah. Di sekolah ada apa tuh? Ini kita explore-explore dikit dulu kali ya. Biar gua gak bingung besok gimana. Oh, ini ada darah nih. Setannya mana nih? Biasanya kalau udah locker-locker gini ada setannya. So, terus gak ada yang bisa gue ambil juga. Terus nih darah apa gunanya? Apa gue naik lift ya? Ini gak bisa dibuka nih. Wah, musiknya kalau tiba-tiba berhenti gitu, jadi tiba-tiba berhenti dong. Waduh, apa ini? Oh, hidupin listrik. Ah, muncul lagi setannya. Gue cuma hidupin listrik doang. Coba. Mak kantin. Iya kali ya, si Jen mak kantin nih jangan-jangan. Waduh, setannya itu. Gua ke lift ya berarti. Nyalain lift. Oke. Okay. Ntar gua nyari tempat nyumput dulu. Di sini ada tempat nyumput enggak? Ntar enggak ada lagi. Lihat santai banget itu setan nih gua di belakang nih. Jangan muter dong. Deket banget katanya. Oh, ini kebuka nih. Makasih ya, bro. Tadi kan ketutup. Sumpah, tapi gak ada isinya ini ruangan. Gak ada gunanya juga gue masuk. Gak ada buat nyumput lagi. Oke, berarti ini ke lift ya? Kalau udah ada suara cutter, suasana berubah. Iya, ini emang nyusahin nih. Aduh, gimana tuh? Tet. Tunggu lewat dong. Itu si cutter lagi nyariin pacarnya. Pacarnya kemana? Dia kalau cari pacar ya udah, cari aja pacarnya, jangan gua dibikin susah gitu loh. Ini gua takut tiba-tiba di depan mata gua. Kalau gua suaranya gede banget. Lihat gua nyumput di sini doang, si paling ngaruh gua nyumput di samping lemari. Deket banget suaranya.
Gak ada, ini gak ada locker. Mau sembunyi di mana gue? Wah, masuk dong dia. Gak usah banyak bacot. Oke, aman. Makanya dia bilang comeback terus. Oh, emang iya, emang gitu. Ini kalau gue lari, gue kelar. Oh iya, liftnya jadi terang tuh. Kayaknya tadi gelap. Nah, gue nakan liftnya di depan nih. Berapa tadi? 2 ya? Lantai 2 kan ruang guru. Lihat, bangunan kayak gini liftnya masih hidup loh. Hebat. Waduh, di kamar mandi ada ginian. Ini kalau gue buka tuyul lagi gue udahan. Enggak jadi udahan. Ini belum nemu-nemu checkpoint. Masalahnya checkpointnya di mana dong? Ini ada darah nih sampai sini nih. Woi, gak usah ditutup, kenapa sih? Ada lagi dong si setan cutter itu. Ini buat nyari keycard doang nih. Kamar mandinya bekas main Bloody Mary. Iya, itu murid-murid sini emang tukang uji nyali semua. Ah! Ah! Eh, nyumput dong. Ini depan mata gue nih. Ini kalau gue naik, hilang nih kepala gue nih. Masih. Lihat, gak pindah-pindah dia. Terus gimana dong? Ini kenapa gue nontonnya telat ya? Itu diklik itunya, coba tombol live-nya dipencet. Ya ini kalau gue keluar, ya Allah, ini nyusahin banget si setan. Gue cuma mau nyari keycard-nya loh. Lambat amat nih jalannya. Udah keluar nih dia nih. Gila, pegel banget tangan gua. Jadi kanan ya? Gua jalannya satu-satu gini deh. Jir, berani banget gua. Ini ada locker. Ada locker. Oh, ini. Register card. Bunyi dong. Hah, kok merah? Oh, alah, ada ini ininya ya. Ada kode-kodenya gini nih. Bentar dulu. Ini apa? Oh, itu 183476. Coba 183476.
1, 8, 3, 4, 7, 6. Nah, teacher's ID card. Nah, sekarang insert your card in the machine, insert your password, subscribe. Ya, udah. Terlalu gampang itu. Itu lebih gampang dari yang tadi tuh yang 10, 90, 80. Ini mana dia? Oh ya Allah, di situ. Ya Allah, dia masuk sini. Masuk atau dia? Oh iya masuk, astagfirullahaladzim. Si paling terlalu gampang. Soalnya itu bukan teka-teki, itu ngeliat doang. Neng Katernya ngejar mulu, iya. Ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya Allah. Bentar. Nih, gue bingung nih. Nah, mending liatin poster-poster tuh. Suaranya creepy banget. Mana earphone gue full lagi suaranya. Kenapa berhenti, Ning? Jalan, udah, keluar. Yuk, bisa, yuk. Duduknya sampai miring nih gue nih. Oke. Naik lagi dong ke lantai... Berapa tadi? Lantai 4 atau lantai 3 tuh? Masih di situ dia. Ya udah sono. Ya Allah. Pikir jangan teriak, gue kaki. Ya gue gimana kalau di depan gue ada setan, masa gue nggak teriak? Intip dikit. Di situ dia. Oke, ini tujuan gua cuman ke atas tadi ya. Bang, gua kaget gara-gara lu. Iya, maaf. Udah, besok gua kalau streaming lagi ini dah. Gua kecilin suaranya. Ini masih di depan gue nih, masih gede banget suaranya. Udah keluar nih kayaknya nih. Udah keluar belum? Udah ya. Aman ya. Udah jauh, suaranya udah jauh. Blok. Ya ketahuan dong gua. Ih, enggak dong. Ih, setannya bego, guys. Padahal kan setannya ngelihat gitu ya, gue nyumput. Pas gue nyumput, setannya bilang, aku tidak kelihatan. Setan, gue cuma mau ke lift lo. Udah dong. Sumpah, ini gimana caranya gue dong? Itu setan tuh di lorong itu doang.
Nih, suaranya hilang nih ya. Tuh, gua keluar ada lagi. Oh, udah. Pelan-pelan. Oke. Ini apa? Gak bisa dibuka. Mana liftnya tadi ini? Pencet. Ke? 4 apa 3 ya? 4 ya? 4 apa 3 tadi? Kok gue lupa sih? Penting banget ya setan. Ya, padahal gue cuma mau ke lift ini doang nih. Tapi disusahin sama setan. Mana liftnya? Berisik banget lagi. Eh, bukan. Eh, iya gak sih? Oh, lantai 3 berarti tadi ya. Lantai 3. Salah. 3. Oke, ini wih, masih ada 18 orang loh yang nonton. Tahan juga kalian. Kalian gak ngantuk apa? Oh iya, 3, benar. Nah. Oke. Sudah. Lari. Kok serem amat? Ya Allah, belum nemu-nemu checkpoint nih. Wah, ini ada benang-benang merah gini lagi. Kunci. Find Jane. Aduh, lilin-lilinan lagi. Aduh, ada si tuyul lagi. Apa ini? Oh, dupa. Ini obeng bisa diambil gak? Terus gimana caranya gue lewat dong? Kalau gue gak bisa lewat. Buset, serius banget nih gue main nih. Oh ini, taruh sini. Terus? It's the main tool used in an energy ritual. By light is... Oh, harus gue nyalain nih. Eh, itu setan di depan mata gue. Oh, dia gak ngeliat gua. Tuh. Gua suruh nyalain dupa ya. Ini pintu ini belum nih, gak bisa dibuka nih. Oh gitu, ini tadi di sini terus pindah. Oh itu tuh. Ya Allah, ketemu sama ginian lagi gua. Mana si neng-neng cutter? Setannya anu aseo. Bangke, jadi gak serem gini kalau ditontonin. Cuman kalau udah ngagetin ya serem juga. Hei, setannya. Oh ini. Apa nih? Gua harus cari dupa lagi. Ah, ketahuan dong. Kaget gua. Nah, itu gimana tuh? Metong dong. Aduh, suara teriaknya kenceng banget. Ini besok gue main pakai speaker kali ya biar meledak kamar gue.
Waduh, loadingnya lama lagi. Terus itu gue disuruh kemana dong? Ini masalahnya belum nemu checkpoint yang benar-benar checkpoint gitu loh. Tadi suruh kemana sih? Ngambil dupa ya. Ngambil dupa. Terus ke sini. Ah. Terus setannya ke sini dong. Nah. Terus gue kesini. Ini speedrun nih gue nih. Apa ke situ ya? Kalau kesini gue ditangkap nggak? Oh nggak ada apa-apaan. Lihat dia ngapain coba? Setannya di situ tuh. Tadi gue ketahuan sama siapa ya? Kok gue ketahuan sih? Dupanya cuma satu gitu tadi. Collectible item. Oh itu ada si Neng. Kan ini tadi jalan ya. Bentar. Iya emang yang sama kayak monster yang gede tadi. Cuman dia gak gerak nih. Kayaknya nih monster yang botaknya cepu deh. Dia manggilin yang si Nengnya ini nih, si Neng-Neng Cutter. Gue harus keluar ke kanan sini kan. Tapi gimana cara gue lewatnya? Kelihatan gak sih gue? Gue takut dah. Masalahnya larinya kenceng banget itu. Wah mainnya sambil nyanyi Ling Si Rongi. Ini udah setengah satu, gak usah aneh-aneh. Berarti gue jalan sambil mundur deh. Jemput. Gak bener nih game nih. Kaget. Ya Allah, gue udah kaget berapa kali ini dari tadi. Ini masih di sini nih. Loh kan kena merah itu ya, gue kira jauh gitu, jauh. Jadi gak kena. Ini gue mau explore susah dong. Ya Allah, lewat dia. Emang tadi tuyulnya noleh-noleh. Oh nggak tahu gue, Debi. Lu merhatiin tuyul, lu pemerhati tuyul lu ya. Biarin dulu kan sampai hilang. Ya udah gue tungguin deh. Ngenduk dok setan deh. Ini nyampe kapan? Gak bisa keluar dong gua kalau kayak gini caranya. Dia di mana sih? Masih ada tuh. Dia masih di sini. Oh, itu tuyul tadi noleh kanan kiri. Gue baru tahu, hebat juga lu ya bisa merhatiin pala tuyul itu. Ini suara dia masih di sini loh. Ini gue keluar-keluar nih, udah berapa lama nih gue nih.
Masih loh, masih di sini loh. Udah jauh itu belum. Nih, nih lewat nih dia nih. 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 Tuh, lewat tuh. Wah, lu sesat lu mawar lu. Untung gua belum keluar nih. Mungkin kalau suaranya udah agak jauh ya, gua baru keluar ya. Kayaknya cuma muter situ-situ doang, Bang. Iya. Terus gimana cara gua keluar, Dok? Oke, sekarang. Oh, ruangan itu. Oke. Hat. Tadi kan gua keluar sini. Masuk situ. Sini dong. Allahu Akbar, dikunci lagi, semua dikunci. Nih. Setannya mana? Gua harus ke sono berarti. Masa gua samperin si Neng-Neng Cutter? Oh, pas masuk. Dia pakai berhenti lagi, gak jadi gua. Kan dia udah di pintu ya? Kenapa enggak masuk sih? Ah, elah. Sini enggak ada apa-apa nih. Mau nonton drama enggak jadi. Enggak apa-apa ini. Nonton live ini memacu adrenalin. Iya nih si Neng-Neng Cutter. Oh, gue bisa nyebut di sini. Gue nggak tahu masalahnya dia posisinya di mana. Tuh. Dia mau masuk situ tapi nggak jadi loh. Ini gue harus berani sih. Kanan apa kiri? Ah, udah meninggal dah gue. Bye bye. Ayo sini. Ribut kita. Ayo duel gelut. Oh, bisa dilawan. Oh. Ya Allah, larinya jadi lambat gini tapi. Ya. Sini. Ayo ribut kita sini. Aduh, nyangkut. Eh, diikutin gua. Ya itu enggak boleh ditiru ya, adik-adik. Kalau ketemu setan, bawa cutter, kabur mending. Sini bener nih. Aduh, dikunci. Dikunci enggak tuh? Ah, enggak bisa gerak gua. Oke, tolong. Tolong, gua enggak bisa gerak. Bisa. Kok tiba-tiba gitu? Lah, tiba-tiba di rumah lagi dong. Ini gua bisa nyumput sini nih. Di locker berdarah ini. Get out of this place. Gila, gua udah ke ruangan ini berapa kali coba. Oh, sekarang udah banyak
benang-benang merah gini nih. Ya Allah, masih ada itu setan. Wah! Cuma linggis, tenang. Wah, apaan tuh? Oh, gua suruh matiin lilin. Kalau lilinnya mati, ini pintu kebuka. Berarti gua harus ngikutin ini dong, tali-tali ini dong. Setan di mana? Di kanan. Di mana dia? Keluar dong dia. Lawan lagi sini, duel kita. Ayo, cepet. Oh, tahu bisa dilawan gitu mah. Ayo kita lawan terus nih. Nih, mati. Ada berapa lilin nih? Bentar, tadi habis dibacok, sakit. Bapak gua anjir, si Jihan kenapa sih dari tadi ada aja? Kok masuk dia? Siapa yang nyuruh masuk? Kok kesini? Oke, nyampe matiin lilin ya. Kita udahan udah 00:30 nih. Masalahnya lilinnya ada berapa? Pintu ini nggak bisa ya? Oh, bisa. Oh, bisa lewat sini. Oke. Lihat, depresi dia. Coba siapapun. Wah! Duel lagi kita, ayo duel lagi. Oh, gak bisa duel lagi. Mati dong. Ya oke, udah mungkin segitu dulu ya live hari ini. Ayo, udah 00:30 ya. Berarti itu tadi kita terakhirnya disuruh matiin lilin. Cuman gue gak tahu lilin ada berapa ya. Oke, coba ini sisa siapa nih? 16 orang, ayo. Absen gimana absennya? Absen bang, ya ada Suan, ada Dajiwari, Jihan, Dylan. Terima kasih loh Feby. Ya terima kasih yang sudah menonton ya. Dani, Alfa, ada Mawar. Oke, kita di sini ya. Nih, terakhir nih di ruangan ini nih. Ini apa ini? Wali ini kalau logonya tengkorak kayak gini nih. Ayo besok live lagi bang. Iya, ini ada huruf K doang lagi nonton. Terus ada yang bahasa Korea. Ayo. Terima kasih yang sudah menonton. Awas ya kak, besok gak main. Iya main. Seru nih game nih. Siap, lanjut besok bang. Ya udah, kalian tidur dah. Udah 00:30. Kerja, sekolah besok Jumat. Ngantuknya hilang gara-gara kaget terus. Enggak, ini abis ini ngantuk pasti. Dah tidur. Biasanya mulai stream jam berapa bang? Jam 9 kalau enggak jam 10. Tadi sih jam 10 ya. Lanjut kapan lagi? Enggak, hari ini langsung kita. Ayo kita gasken. Bang stream gose yang mana? Iya nanti, gampang dah. Sarangi Kak Fikri, oke. Thank you yang sudah menonton live tidak penting ini. Ya kita lanjut Home Sweet Home ya nanti ya. Oke, thank you. Bye-bye.